Kita mau berharga nih kita. Mau di pek-prek. Pek-prekannya ini. Gien dengena. Gien dengena sawun. Siuna kegawurannya. Siuna di pek-prek, siunanya kok gawah kan? Siuna di kemahan. Udah di jaluan. Bagian. Boyan dia. Pas melolong tadi pas serigala ya jadi nggak bau baunya tapi turun aja kisup sedihnya sedang lumayannya sahur. Oke teman-teman, pertama-tama kita bedel dulu sok berdek bedel sok pesen aja cepat cepat. Oke teman-teman, lihat ini belutnya udah dibersihin, udah dibuang bagian kotorannya. Tinggal kita lanjut racik teman-teman. Oke. Sini ada nasi. Kita keluarin bumbunya. Oke. Oke. Oke teman-teman, pertama-tama taruh. Ini teh rencana kita mau bikin pepes belut sawah bakar teman-teman. Pepes bakar belut sawah. Soalnya udah lama banget ya sob. Betul ah. Terakhir teh kita mau ke mana sih kita ngepes belut teh? Mau hajian. Ke arah ke Jogjanya, sama ke Arab, yang di Cianjur. Cianjur pun gede-gede, kalau di Garut pun kecil-kecil teman-teman. Soalnya di sini banyak banget belut-belut sawah, terus tempatnya juga persawahan teman-teman. Oke teman-teman, pertama-tama kita keluarin lanjut olah bumbu. Di sini ada kunyit. Terus ada bawang putih. Lanjut kasih bawang merah. Kasih lengkuas. Iya atau garam biar apa sup? Biar beger. Biar beger. Tidak lupa kasih muncang atau kemiri teman-teman. Set. Lanjut ulek. Bismillah. Kasih cabe keriting. Tidak lupa kasih mecin biar apa sup? Biar belat. Biar belat. Si mecin. Kasih penyedap. Kasih lada. Kasih minyak. Bilang stop dong. Stop dong. Terus besar. Oke. Daun salam. Kasih serai. Lanjut masukin ke belutnya. Ini teman-teman. Oke, lanjut. Tuh. Mantap sekali. Oke, teman-teman.
cara bungkusnya itu mudah, lipat seperti ini. Tuh, singkat kiri teman-teman. Press. Oh, ini perut sambut tak ada. Terbuksuk, belum. Ikat. Biar enggak amuradul. Oke teman-teman, udah beres. Tinggal lanjut. Kita gebrusin. Ini namanya pepes bakar ya. Kita gebrusin tengah seperti ini. Lalu kita tutup. Lagi ham. Mau nanti kata tahrim itu ya? Nah teman-teman, jadi mepes bakar mah jangan dibakar sama sene atau api, nantinya gosong. Jadi mepes bakar mah harus ditutup ku non itu ngaruh teh lebu atau kuruhai atau sambil ditimbun sama bara api teman-teman. Nanti pape alin nak. Anjay. Lita sup. Nanti hey. Nah Lita teh. Betulan alin? Lain dong, Lita teh aplikasi jasa teman mabar sup. Nah, jadi di aplikasi jasa teman mabar ima si gancup nih. Sok ikutan-ikutan mabar, PUBG, ML, FF, tadi aplikasi Lita ima bisa order layer. Nih hebat euy. Pro pisan, hebat pisan. Hebat. Jadi mual sia-sia ketika orang ngonten di selang-selang waktu lagi nunggu matang bisa main dulu sup, bisa mabar dulu tuh kayak gini nih. Ya bener ah daripada nulain lain bagarang teh aing mending main game, ide bagus. Nyonya atuh rugi dong lamun teu main mah. Pugu-pugu ini mah jelas. Ketika kita main ikutan di Lita lebih abdol sup. Soalnya di baturan ku nu galilis. Ku player-player nu lebih pro. Kumaha carana? Carana yang apal? Heh. Kadieu. Oh ta, sup ada info penting ya. Jadi di minggu-minggu ini teh bakalan ada event mabar kemenangan sup. Loba deh ta? Iya dong, banyak banget. Jadi kalian kalau misalkan menang, kalian bakalan bisa bukber sama Jonathan Liandi. Banyak banget hadiahnya juga sup. Iya. Tetan udah di hijab-hijab ah. Iya. Tetan. Kayaknya. Klik order. Klik order. Jaskin. Halo teteh. Halo kak. Hari dia udah orderin buat mabar sama aku teh. Oke siap. Ayo tuh temenin sambil nungguin pepesnya matang. Boleh. Cicing, ahelah ya. Cuma fokus kamera we. Teca, makasih banyak ya udah nemenin saya sahur. Iya kakak, sama-sama. Keren sekali ya Teca, strateginya harus dong. Nanti deh Teca, saya order lagi ya. Ditunggu ya kak. Oke siap teh, gaskin. Makasih ya. Sama-sama kakak. Ah, itu saya tutung kalah anteng mabar yang Teca mah. Kakak. Oke. Kita tutung. Ah anjir. Ah sob jumlah. Ah gagal. Oke teman-teman lihat, ih mantap sekali kita balikin. Kita coba cek. Tuh lihat, ah, asa sup. Seka. Nih lihat teman-teman, udah matang. Tinggal lanjut kita angkat teman-teman. Oh sup. Pro player ya sup. Belut nangis sup. Tuh. Mantap sekali. Lihat. Suka keburu imsak? Mantap. Oke teman-teman, dikarenakan udah matang, tinggal kita angkat teman-teman. Tapi harus dipisahkan dulu sama debu-debunya. Apa? Saya suka langgrak.
Eh, non teh. Ih. Yang ini. Besok. Angkat, bismillahirrahmanirrahim. Oh, sengitnya. Besok, sengit pisan, sok. Oke teman-teman, dikarenakan pepes bakarnya udah matang, waktunya kita nyicipin teman-teman. Diham, turun. Yan, Yan masih Yan, kejo Yan. Oke teman-teman, mantap sekali. Ini buat Yan tadi yang ikut, yang megang ember. Yang tadi udah yatim, yang tadi hal. Oke. Warna itu. Oke teman-teman. Nah, kata. Ini buat Yan, buat si otot, berotot. Kesiknya. Kesiknya. Pada tablet lagi. Ah, sengita. Pepes bakar tadi yang siamdan duanan. Dan. Kayak nungguan nasi ya karunya. Nungguan lah. Bayalah ku iya lah. Oke teman-teman. Sincup. Sincup bere. Bisa. Oke. Biar sahur ini penuh dengan barokah, berkah. Kita bagi-bagi dulu teman-teman. Bagaimana Reksup? Mualah, itu bagi ya. Tebaki boga mah? Tebaki. Belum tukar. Ya itu tuh. Siap. Kita kalian bisa nyan. Nih katanya Encu pengen belut. Ini nyan barter sama boga teman-teman. Barter. Oke, lanjut dah. Ini jatah Encu kameramen tercinta. Oke teman-teman, yang lain udah dikasih jatah, kameramen udah dapat jatah, tim-tim juga yang ikut ngobor udah dapat jatah teman-teman. Siap. Oke teman-teman, pertama-tama sebelum kita makan, seperti biasa kita endus dulu dari kepala sampai ujung ekor, caranya seperti ini. Wanginya, lanjut makan, bismillahirrahmanirrahim. Saya coba makan, bismillah. Tuh sahur on the road nya kan, bener di jalan ini mah. Kesiknya. Empuknya. Ngeras coba bersihkan . Bahaya man tadi ya. Empuknya. Ya, empuk. Langsung bahaya. Ini channel di Batak. Mulutnya sop. Mulutnya. Makrulnya asli mah bikin tambah nafsu makan . Gerah ya. Abi mah baru pertama cobain belut di pepes. Enak. Gak hanyir ternyata. Enggak. Gurih deh. Kemudian si dati nih. Kupahin mana? Wah. Enak. Masih enak .
Karena lo gini mah. Lim mata. Lim bogo. Bahasa Sunda nama aja nih, ngom. Cingok. 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 Banget. Sengit. Empuknya. Soalnya ini belutnya belut sawah. Jadi gurih banget. Sama deh ya. Nggak kuat sampai maghrib. Oh. Lapar. Bawang. Kita door on the road di jalan. Aduh, mantap sekali. Kalau masak di sawah tuh basah. Remis. Karena habis hujan. Dari tadi. Remis. Terus si jukut-jukut itu mengeluarkan non remis, remis. Remis mah basah tuh, nah. Remes. Nah, jadi mengandung air lah. Intinya mah basah kalau duduknya. Mending digolodok aja biar. Betul dah. Kan kalau si anjur mah gede-gede. Oh, belut nak. Garut mah. Kecil. Agak lit. Belut sawahnya. Dari Balong kan yang lagu mah. Tuh ke Tasik? Nah, Tasik mahnya berada. Kalem. Ini air tehnya. Oke. Yang kurang satu. Daun pengemi. Wangi. Pengangi Kemangi. Kemangi. Serawung. Serawung bahasa Sundanya. Soalnya ciri khas pepes. Pepes mah. Itu hanya kemanginya. Tapi ketutup. Sama bawang daun. Bawang daun bener. Bawang banyak. Nah. Bikin wangi itu bawang daun teman-teman. Wangi terus seger mun kagegel ya. Wangi nah. Alhamdulillah, berani. Nanti, ah, sedap ni. Ibu sawah mah? Dimakan sama cucuk-cucuknya juga atau tulang-tulangnya juga empuk. Enggak rangsep, enggak rungsep, enggak rungsep. Alhamdulillah kembali. Dia tuh, betul sah. Padahal si Tibra. Udah yang jauhnya baiknya ke Melayu. Binyar cahilanya. Kapan-kapan masuk? Kurang mais kadalnya? Kadal lah terperah. Pepes kadal. Saya belum pernah mau eksperimen. Soalnya kadal tuh banyak banget. Jarang ada orang yang ngambil atau makan kadal esok. Sedangkan perkembangbiakan itu melesat banget teman-teman. So keluar kamu lagi asup kena sepatu tuh? Oke teman-teman. Ini enak banget.
Habis. Oke teman-teman, jika nakam bentar lagi mau imsak, saya belum ngerokok, saya belum sarapan di rumah. Kita tutup dulu sampai di sini, besok dilanjut lagi, oke? Dadah.